Apa benar sambal ini enak sampai penjualannya nomor 1 di TikTok? Dan aku rasa kalian pasti pernah dengar namanya Eat Sambal. Karena saking penasarannya aku jadinya beli. Udah deh, langsung aja kita coba. Aku udah siapin nasinya dan ini lauknya. Cakalang candu, ternyata teksturnya lebih kering. Ini rasa tulang asap sedap mantap. Teksturnya lebih basah dan juga lebih berminyak. Terus aku beli juga yang sambal cumi-ciami. Teksturnya juga agak basah dan juga berminyak. Dan cabenya juga kelihatan lebih banyak daripada yang sebelumnya. Terakhir aku juga beli geprek pedas ngaco. Pas dibuka aromanya tuh lebih wangi banget sih. Sekarang ayo kita coba. Pertama aku nyobain tuna asap. Pedas banget. Selanjutnya aku nyobain yang cumi-ciami. Terus kalau yang ini adalah cakalang candu. Terus yang terakhir sambal gepreknya. Dan setelah aku coba semuanya, ternyata rasa keempat-empatnya enak. Tingkat kepedasannya juga pas, gak terlalu pedas dan sangat bisa dinikmati. Dan aku baru sadar kenapa sambal ini dibilang cocok buat anak kosan. Karena kamu makan ini gak perlu dengan tambahan lauk lainnya, cukup sama sambalnya aja itu udah enak banget. Jadi menurut aku untuk kalian para anak kos yang mau ngilit, kalian harus beli ini sih.